Halo ke friends, di dalam soal diperintahkan untuk menghitung nilai pH larutan berikut ini. Nah di sini ada dua larutan nih yang ditanya ada CaOH 2 kali dan NH4OH. Kedua larutan ini tergolong ke dalam basa ya. Diketahui untuk yang A konsentrasi dari CaOH 2 kali sebesar 0,3. Nah CaOH 2 kali ini tergolong ke dalam basa kuat, namanya adalah kalsium hidroksida. Apabila kalsium hidroksida ini dilarutkan dalam air akan terbentuk reaksi ionisasi sebagai berikut CaOH2 kali menjadi Ca2 plus plus 2 OH nah karena ini senyawa basa sedangkan yang ditanya adalah pH maka kita cari terlebih dahulu konsentrasi dari OH ya rumusnya adalah untuk basa kuat molaritas basa kuat dikalikan dengan valensi nah valensi di sini adalah jumlah ion dari OH yang terbentuk dari reaksi ionisasi CaOH dua kali tadi atau bisa kita lihat dari koefisien OH-nya. Nah, kemudian kita masukkan nih molaritasnya tadi 0,3, kemudian valensinya adalah 2 koefisiennya adalah 2 nih di dalam reaksi ionisasi tadi, maka didapat nilai konsentrasi OH-nya sebesar 0,6. Nah, dari sini kita hitung nilai pOH-nya dengan rumus min -log konsentrasi OH-. -min. Nah, 0,6 ini kita ubah ke dalam bentuk 6 kali 10 pangkat min -1. Maka nilai pOH yang didapat sebesar 1. 1 min log 6. Dari sini kita masuk, kita ubah ke dalam bentuk pH. Dengan rumus pH plus POH sama dengan PKW. Maka pH-nya sama dengan PKW dikurang POH. PKW ini nilainya 14 ya, sudah ketetapan. Nah, kemudian dikurang 1 min log 6. 14 dikurang 1 adalah 13, min dikali min plus, lalu ditulis lagi log 6 nya. Maka bila kita ubah ini ke bentuk desimal nilainya sebesar 13,78. Nah ini nilai pH untuk larutan yang CaOH 2 kali. Nah kemudian yang B ada larutan NH4OH di sini tergolong ke dalam basa lemah, maka diketahui untuk yang B konsentrasinya sebesar 0,1 dan nilai Kb-nya sebesar 10 pangkat min -5. Apabila larutan NH4OH ini dilarutkan dalam air akan terbentuk reaksi kesetimbangan sebagai berikut NH4OH menjadi NH4+ plus OH-. -min. Nah karena ini senyawa basa, sedangkan yang ditanya pH, maka kita cari lagi konsentrasi dari OH-nya. Berbeda dengan rumus yang A ya kok rumus rumus konsentrasi OH-nya untuk yang B adalah rumus konsentrasi OH- untuk basa lemah. Rumusnya adalah akar KB dikalikan molaritas basa lemah. Maka kita masukkan KB-nya 10 pangkat -5, konsentrasi atau molaritasnya sebesar 0,1. Maka didapat akar 10 pangkat min 6 ini adalah 10 pangkat min 3. Nah, ini nilai konsentrasi OH nya, Lalu dari sini kita cari nilai POH-nya dengan rumus min log konsentrasi OH min. Nah, dimasukkan min log 10 pangkat min 3, maka didapat nilai POH-nya sebesar 3. Nah, untuk mencari nilai pH-nya, kita bisa gunakan rumus yang sama, pH plus POH sama dengan PKW, maka pH-nya sama dengan PKW dikurang POH. PKW-nya 14, kemudian POH-nya tadi didapat sebesar 3, maka PH-nya didapat nih sebesar 11, 14 dikurang 3 jadi 11 ya. Maka ini pH untuk yang B. Jadi sudah didapat nih pH untuk larutan A sebesar 13,78, untuk yang B pH-nya sebesar 11. Sudah selesai, sampai bertemu di soal berikutnya.